Seorang pemandu melecur di bahagian kaki ketika cuba menyelamatkan diri untuk keluar dari kenderaannya sebelum ia meletup dan terbakar di kilometer 59 Lebuh Raya Utara Selatan menghala ke selatan. Dalam kejadian jam 4.15 petang tadi, mangsa Syahril Hanizam Nordin yang memandu kereta jenis Produa Kembara dalam perjalanan dari rumahnya di Taman Bersatu Kuala Nerang menuju ke Universiti Teknologi Mara Merbok Sungai Petani. Mangsa memberhentikan kenderaan selepas menyedari ia berasap sebelum ia tiba-tiba terbakar, menyebabkan dia cuba selamatkan diri keluar dari pintu sebelah pemandu. Menurut Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Raja, Pegawai Bomba Kanan 2 Muhammad Farid Abdullah, sebaik tiba di lokasi mendapati api sudah marak. Syahril berjaya dikeluarkan dari kenderaan itu dan mengalami kelecuran 15% di bahagian kaki kirinya. Punca kejadian masih dalam siasatan.